Berjuluk Sultan Andara, Raffi Ahmad Syak lihat harga baju basket bekas Michael Jordan mahal banget. Dikutip dari suara.com, Raffi dan Nagita kini sedang berada di Berlin bersama dua putranya, Rafathar Malik Ahmad dan Rayanza Malik Ahmad. Setelah sempat mengikuti ajang Berlin Marathon 2024, Raffi dan Nagita mengajak putra sulungnya berkunjung ke sebuah toko perlengkapan basket. Dilansir dari Instagram story-nya pada hari Selasa, tampak momen saat Raffi, Nagita, dan Rafathar melihat-lihat jersey basket. Saat sedang asik melihat-lihat, Raffi berkata jika dirinya ingin membeli jersey basket Michael Jordan bernomor punggung 23. "Ini Jordan, papa pengen Jordan dong mah," kata Raffi kepada Nagita. Nagita Slavina lantas mengujarkan, apabila ada jersey bekas Michael Jordan yang dijual di toko perlengkapan basket tersebut. "Ini ada yang aslinya, ini yang bekasnya dia punya," terang Nagita. "Mana?" tanya Raffi. "Papa pakai yang ini aja," ungkap Rafathar. Ketika pertama kali melihat jersey tersebut, artis berjuluk Sultan Andara itu langsung meluhkan harga jersey bekas milik mantan pebasket profesional tersebut. "Mahal banget," ucap Raffi. "Ini bekasnya, ha? 15.000 euro harganya, 1.000 aja 15 juta, terang Nagita terkejut. Yang biasa aja, ungkap Raffi. Momen ini lantas viral di media sosial TikTok. Beragam komentar dilontarkan warganet saat melihat Raffi dan Nagita shock dengan harga jersey basket. "Mereka kaget, aku pingsan," ujar warganet. Akhirnya ada kesamaan juga sama keluarga ini, imbuh yang lain. "Itulah ekspresiku ketika tahu harga jepit rambut Mbak Gigi," timpal warganet. Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari hanya di Alin Official. Jangan lupa komen, like, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan berita artis tanah air Indonesia.